Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan dan dapat melaksanakan rutinitas harian kita. Besar harapan kita tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima segala amalan-amalan saleh kita dan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran. Predikat yang melekat pada bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran tidak lepas dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayyinat, dan penjelas-penjelas atau keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an merupakan kalamullah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman hendaknya menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan terbaik baginya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Seseorang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an pada hakikatnya ia sedang berinteraksi atau dia sedang berkomunikasi dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan membaca Al-Qur'anlah merupakan salah satu cara bagi manusia untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman yang membaca Al-Qur'an, yang selalu menjaga interaksinya dengan Al-Qur'an, berarti ia sedang menjaga dirinya untuk tetap berdialog kepada penciptanya. Dan manakala ia tetap berdialog, dia berinteraksi dengan penciptanya, maka segala perkataan, segala perbuatan, dan seluruh tindak tanduknya akan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mengherankan jika kita temukan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang dalam kesehariannya selalu membaca Al-Qur'an, selalu mentadabburi Al-Qur'an, maka kita akan melihat perilakunya dan perkataannya akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an tidak mungkin dia akan berdusta. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an tidak mungkin ia akan berkata-kata kotor. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an tidak mungkin ia akan melakukan maksiat. Jadi ketika seseorang menjaga interaksinya atau dialognya kepada penciptanya melalui Al-Qur'an, maka akan tercermin dalam perkataannya dan perbuatannya. Para pemirsa Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana atau cara kita berinteraksi dengan Allah atau berdialog dengan Allah melalui Al-Qur'an? Yang pertama, kita dapat melakukan
dialog atau interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dengan cara membaca Al-Qur'an secara huruf per huruf. Ya, atau membaca Al-Qur'an secara harfi. Apa maksudnya membaca Al-Qur'an secara harfi atau huruf per huruf? Maksudnya adalah kita membaca Al-Qur'an ya, secara huruf per huruf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dalam Al-Qur'an ada 114 surat. Maka kita membaca tiap huruf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, membaca Al-Quran yang demikian ini sangat dianjurkan karena banyak sekali keutamaannya. Di antara keutamaan membaca Al-Quran secara harfi adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya siapa yang membaca Al-Quran maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Berapa ganjaran yang Allah janjikan kepada mereka yang membaca Al-Quran? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ganjaran orang yang membaca Al-Qur'an yaitu Allah akan berikan dari setiap huruf dengan 10 kebaikan. Satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Kita bisa bayangkan di dalam Al-Qur'an ada 114 surat. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga ada ribuan bahkan ada ribuan ayat. Dan mungkin kalau kita hitung huruf per huruf ada berapa? Lalu kita kalikan 10. Ya. Berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, ini adalah cara yang pertama bagaimana kita berinteraksi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Qur'an secara harfi. Para pemirsa YRCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan, Rasulullah dan para sahabat sangat termotivasi untuk membaca Al-Qur'an. Ya, kita bisa temukan di dalam periwayatan hadis, ya. Contohnya saja Rasulullah, setiap bulan Ramadan itu selalu didatangi oleh malaikat Jibril, khususnya di tahun-tahun terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Malaikat Jibril selalu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya mengecek bacaan daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini Rasulullah SAW melakukan murojaah, ya, murojaah kembali kepada malaikat Jibril. Ya. Begitu juga dengan para sahabat. Para sahabat ketika datang bulan suci Ramadan, ya, membaca Al-Qur'annya bisa melebihi dari hari-hari biasanya. Karena tadi melihat keutamaan dari membaca Al-Qur'an itu sendiri. Ketika dilakukan di bulan Ramadan, bayangkan, bisa berlipat-lipat ganda itu pahalanya. Ya kan? Maka tidak mengherankan banyak para sahabat itu ketika datang bulan suci Ramadan, mereka bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Ya. Lalu dikalikan saja dalam satu bulan itu 29 hari atau 30 hari. Berarti dalam bulan Ramadan mereka bisa menghatamkan Al-Quran sampai 30 hari. Nah inilah ya, di antara cara kita berdialog, berinteraksi kepada Allah dengan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran secara harfi. Kemudian selain membaca Al-Quran secara harfi, ada cara yang lain, yaitu membaca Al-Quran dengan cara, yakni mentadaburi makna daripada tiap-tiap ayat Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwasanya salah satu tujuan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an kepada manusia adalah sebagai petunjuk, ya, sebagai pedoman hidupnya. Nah, lalu bagaimana manusia itu dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman atau sebagai petunjuknya manakala dia tidak mampu memahami maksud-maksud dan tujuan-tujuan daripada ayat yang diturunkan kepadanya. Oleh sebab itu, tidak cukup bagi orang beriman membaca Al-Qur'an secara harfi saja. Ya. Namun juga dia harus memahami, menghayati makna dari tiap apa yang dibacanya. Nah, dengan begitu, ya, dengan menghayati, dengan mentadaburi tiap ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacanya, gitu, maka dia akan menemukan pedoman, dia menemukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ketika dia mendapatkan petunjuk, kemudian mengikuti petunjuk tersebut, maka setiap tingkah lakunya, perkataannya akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa YRCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di bulan suci Ramadan kita jadikan momentum bagi kita
untuk terus membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk selalu dapat membaca Al-Quran dan menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan tentunya yang lebih penting lagi adalah dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.